Ribuan skuteris meramaikan perayaan HUT Jembrana Vespa Club GVC ke-19 yang dilaksanakan di halaman parkir Pemkab Jembrana. Acara tersebut dihadiri Bupati Jembrana Iputu Arte, Wakapolres Jembrana Ikomang Budiarte, dan jajaran OPD di lingkup Pemkab Jembrana. Ketua GVC Rai Tangkas Asigawa mengatakan rangkaian acara HUT GVC berlangsung selama 2 hari dari 15 sampai 16 Desember 2018. Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan seremoni dengan pemotongan tumpeng dan hiburan band lokal Jembrana yang dipusatkan di halaman parkir Pemkab Jembrana. Sedangkan pada hari kedua dilaksanakan kegiatan bakti sosial dengan rangkaian kegiatan seperti bersih-bersih pantai dan pelepasan penyu kurmasi sejumlah 4 ekor di Pantai Perancak. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi sekaligus berbagi kepada anak-anak disabilitas di Panti Asuhan Arta Karakumara Desa Kaliaka. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Jembrana yang sudah begitu banyak mensupport klub-klub Vespa yang ada di Kabupaten Jembrana sehingga keberadaannya tetap eksis seperti ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga instansi yang lainnya yang sudah bisa banyak membantu Vespa-Vespa yang ada di Jembrana. Bupati Jembrana menyebut baik berbagai event yang digelar anak-anak skuter di Jembrana seperti JVC ini dengan melakukan kegiatan bakti sosial. Ia mengapresiasi atas dilaksanakannya berbagai kegiatan karena sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Arta berpesan agar ketertiban dan keamanan selama acara bisa dijaga pada usia yang sudah menginjak 19 tahun. Mari kita sama-sama itu. Jangan-jangan sampai kita sebagai anak-anak Vespa malah mengajarin hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat Jembrana, terutama generasi kita yang ada di Kabupaten Jembrana ini. Itu harapan Bapak, dan juga semoga di dalam rangka hari ulang tahun ini semakin meningkat umur dari pecinta JBC ini supaya semakin dewasa untuk bersama-sama menertibkan apa yang ada di Kabupaten Jembrana ini. Bupati Arta berharap JVC semakin dewasa, kumpat, dan menjadi panutan bagi skuter-skuter lain di Jembrana. Humas Jembrana melaporkan.